Bawon juga ngerti kok. Iya. Istri Mas Bawon juga suka begitu, suka nyiumin handuk Mas Bawon kalau perginya lama. Iya. Cuma saya heran, kenapa kangennya sama Bang Juri kok nyiumin handuk saya? Semnya beda. Pok, katanya si Soleh mau minjem sepeda Ili. Bukan si Soleh. Dari mana nih? Dari pasar. Ngapain sih ke pasar pakai sepeda? Mendingan juga naik ojek saya. Gue tuh mau ngirit cut niatnya. Cuman gue lagi sebel. Ini jalannya tanjakan mulu. Nggak boleh tahu tanjakan pakai sepeda. Ya lu, tadi waktu gue berangkat ke pasar, jalanannya turunan semuanya. Udah ya, saya tolongin. Iya. Tapi itu ya Cip ya, anterin gue ke kelurahan ya. Ngapain? Gue mau nanya sekalian usul sama pemerintah, bisa kagak sih jalan ke pasar itu dibikin turunan semua? Apa sih? Ditanyain ntar. Apa sih? Mana caranya? Bilang-bilang, aku jadi kaget. Ya udah maafin, kalau mau ngomel ngomelin si Ucup aja noh. Lu gimana sih Cup? Udah tahu mau belok, kenapa tambangnya kagak lu belokin sekalian? Gopek. Iya, masa cuma gopek? Emang cuma segitu? Po kan naik ojek saya. Ya biar kata kita tetangga, separuh juga nggak apa-apa deh. Yeh, gimana sih lo? Gue kan kagak naik ojek lo. Gue cuma ditarik sama ojek lo. Tuh duit buat bayar sewa tambangnya. Iya, pian deh lo. Sah. Soalnya belum makan. Lagian juga soalnya gak bakal berani makan telur emak. Bener lo, jangan bohongin gue lo. Kemarin telur gue, cepetan. Mak, bukan si Soleh yang makan telur emak. Telur emak yang umpetin. Kenapa diumpetin? Orang gue lapar nih. Yeay, kita kan belum bayar listrik. Emangnya telur bisa buat bayar listrik? Emak, dirimu seringkali mengatakan diriku oon, sekarang ternyata dirimu ya oon. Iya, lu jelas nih. Iya, jangan marah nih. Telur yang ini kan buat sarapan kan? Yeah. Terus yang ini buat mak makan siang. Terus yang ini buat emak makan malam. Mak, aku lagi lu. Ya entar buat tengah malam kalau emak kelaperan. Bener kan mak, telurnya bukan telur yang makan. Mang, lu kalau mau ngirit, kenapa lu mesti korbanin telur gue? Hah? Mendingan lu angkat.
deh, cepetan sono berangkat. Ya mama, kagak keburu sekolahnya. Sarapannya jangan lupa dimakan ya. Sekolahnya sih masih keburu, tapi telurnya gak keburu. Buat ongkos sama jajan ya. Makasih mama. Pinter ya, enak ya. Taunya mau ngirit. Gua aja emaknya kagak dikasih duit. Anak orang kasih duit. Kalau Soleh mau nyari duit, caranya banyak weh. Caranya gimana? Coba sekarang Soleh pasang muka serem. Badannya tegapin. Nah, Soleh gitu kalau ketemu anak satu. Terus? Ya palakin. Ya kalau Soleh gak mau. Pok, ngobrolnya jangan lama-lama ya, Nur mau ke kampus. Iya, beres. Tenang aja. Pok, kok pakai kipas gituan sih? Gini Nur, nih harga-harga kan pada naik. Kalau gue naikin ongkos salon, entar kagak ada pelanggan. Jadi gue mesti irit. Ya iya po, terus apa hubungannya irit sama kipas gituan? Gimana sih? Nih gue bilangin ya. Kalau gue pakai hair dryer, berarti gue pakai listrik kan? Kalau gue pakai kipas ginian, berarti gue hemat listrik. Lo ngerti gak sih? Ben, kipas mana? One lagi make, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalnya udah pulang. Apaan tuh? Nih, Soalnya beliin telur asin buat Mak. Kan Mak, si Soleh pinter kan Mak? Pinter apa? Pinter nyelong. Sekarang Nur. Emang bener, si telur boleh nyolong? Enggak Mak, telur Soleh beli. Ih, kalau bukan boleh nyolong, terus boleh beli, ini duitnya dari mana? Kan tadi pagi Mama Wani kasih duit buat Soleh. Ya duitnya nih. Iya, Mama Wani lupa. Ya udah sana istirahat dulu sana. Ya Mama. Pok, kalau emang Po Oneng tadi pagi ngasih duit buat si Soleh, terus sekarang duitnya dikasihin lagi sama Po Oneng, gimana si Soleh bisa beli telur asin? Bener kata emak, si Soleh pinter nyolong. Ih, bukan pinter nyolong, Nur. Pinter ngirit. Kok mau ngipasin rambut Nur lagi enggak? Iya, udah. Nih, ngadep sana. Ras. Iya. Mama Oneng. Hah? Ntar Nur, ntar ngobrol. Nanti Neng, besok Soleh gak mau sekolah lagi. Soleh mau kerja buat bantuin Mama Oneng cari duit. Soleh, Soleh masih kecil, gak boleh kerja, Soleh mesti sekolah. Kalau misalkan Soleh kerja, nanti dilarang sama pemerintah. Lah, ngapain pemerintah pakai ngelarang-larang si Soleh kerja, Nur? Apa kepentingannya? Oh, kan sudah ada undang-undangnya, undang-undang khusus. Dah, masa iya sih pemerintah khusus bikin undang-undang buat si Soleh biar dia kagak bisa kerja? Larang lu? Bukan buat si Soleh aja, tapi anak-anak yang di bawah umur dilarang kerja. Semuanya? Iya. Kasian ya leh orang yang ngetik ya. Yang ngetikin undang-undang, maksud Mama Oneng. Maksud Oneng? Lu pikirin aja. Pak RT aja puyeng loh, ngetikin nama anak se-RT. Nah, apalagi ini seluruh Indonesia semua anak-anak diketikin. Kalau lihat Soleh dilarang sama pemerintah buat kerja. Emangnya kalau misalnya istri kita diputus, pemerintah mau ngebayarin?
Udah deh, kagak usah ngobrolin soal listrik. Soalnya tenang aja, sekolah aja yang benar. Nih, Mama Oneng masih sanggup nyari duit. Tapi, kalau misalnya Soleh gak punya duit sendiri, selain repotin Mama Oneng, Soleh takut diusir sama emak. Soleh kagak usah mikir kayak begitu. Kagak usah takut. Kalau emak ngomong begitu, jangan didengerin. Mama Oneng kagak bakalan ngebiarin Soleh pulang. Iya, bener Mama? Iya, bener. Hei, suruh si Soleh pergi. Jangan, Ma. Jangan. Suruh pergi. Jangan. Mana apa sih tega-teganya? Neng. Enggak, jangan. Apa sih? Jangan, Mama, jangan usir si Soleh. Oneng janji kagak bakalan motong-motong telur jatah Ma lagi. Ya udah, kalau lu gak bisa si Soleh pergi, lu aja yang pergi. Ya, jangan, Ma, nanti rambut Nur gimana. Hei, kenapa lu mewek? Kenapa sih, Ma, tega-teganya ngusir si Soleh. Oneng kan sayang sama Soleh, Ma. Ya, kok mau? Siapa yang ngusir si Soleh? Gue cuma mau nyuruh si Soleh. Suruh nyari si Bawon. Gue mau pergi ke pasar, mau naik bajaj. Maksudnya emak, bilang kayak dari tadi. Kalau emak cuma mau nyuruh si Soleh nyari Bawon, mau naik bajaj gitu. Kayak oleng setiap. Bilang baru koma. Deh, lu nape lagi? Kamu pakai bajaj juga? Enggak, Nur nambahin ongkos 1000 biar Nur pakai hair dryer. Ayo, Ma, turun, Ma. Epa, lihat, Ma. Wan, lu di sini aja ya, jangan jauh-jauh ya. Maaf, Ma. Bukannya saya nggak mau irit. Bukannya saya nggak senang pergi sama-sama buat hemat ongkos. Tapi maaf, kalau nanti pulangnya saya nggak sanggup nanggung Ma lagi. Nah, nih. Kalau pergi rame-rame begini, lu jangan pusing. Lumayan kan hemat ongkos. Tinggal kita ngamat beli beras sama sayurannya aja. Ma. Tapi kalau beras murahan di pasar Minggu, bukan di sini. Pasar Minggu, Mak. Oh, lu kenapa kagak bilang dari tadi? Ma, tapi kan kita baru nyampe. Oh, iya. Maaf, Ma. Soalnya lu yang paling empuk. Sih, telat. Loh, balik lagi, Mas. Iya, Bang. Ini kata ibu-ibu, harga berasnya di sana kemahalan. Oh, okay. Lu kenapa bikin orang bolak-balik aja, Ha? Oh iya, Mak, saya baru ingat kalau beras yang paling murah adanya di pasar Kramat Jati. Udah nih, Mak. Tunggu. Tunggu, Man. Keluar. Keluar dulu deh. Oh, apain sih turun lagi, Mak? Masuknya aja udah susah. Salah lu sendiri. Kenapa anak lu kasih gua telur asin? Pak Oneng, ayo dong Pak Oneng, bilangin tuh sama emak. Udah diam nih. Iya, sebentar lagi, Pak, ya.
kata mak, kita semua rame-rame naik bajaj gratis. Ya emang, mak kan kagak minta ongkos bajajnya kan? Emang kok nggak minta ongkos bajaj, tapi aku dimintain ongkos siomay. Kalau aku mau beli daging, maaf. Tapi kalau saya mau beli ikan. Oh ya udah, sekarang maaf. Gini aja, kita ke tukang ikan dulu, abis gitu tukang daging, abis gitu baru kita ke tukang sayuran ya. Maaf. Jadi malah duluan dong nih yang mau dibeli. Maaf. Kayaknya gini mak, kita ke tukang ikan dulu, baru ke tukang daging. Maaf. Lu kenapa nggak mau beli daging juga? Hah? Kenapa sih muka lu pucat begitu nyir-nyir? Maaf mak, bukannya saya nggak mau beli daging, bukannya saya nggak mau beli ikan, tapi lu mau berak. Maaf mak, bukannya juga saya mau ke WC, tapi maaf kaki saya diinjek mak. Ah, 2.500. Makasih ya Bu. Mak, beli tomatnya sekilo berapa mak? 2.500. Ih, kalau gitu aku nggak salah dong beli tomatnya di kios yang sana. Lebih segar, lebih besar, lebih merah dan lebih murah. Aku beli sekilonya 2.400 mak. 2.400 sekilo? Iya mak. Gua kagak jadi deh. Tomatnya, kembaliin aja duitnya. Ya, nggak bisa dong Bu. Kan udah dibeli. Lagian cuma beda cepet. Ya udah sini udah cepet deh. Bener. Nggak bisa Bu. Gimana sih lo? Dewan Perwakilan Rakyat kan melarang ngejual berjualan naikin harga seenaknya. Jualan lu. Ibu, ini ke pasar, bukan DPR. Ibu ada-ada aja. Ya udah mak, kita minta antar Mas Bawon aja beli tomatnya di DPR. Gak bisa. Emang bajaj nggak boleh masuk DPR ya mak? Bukan, Dewan Perwakilan Rakyat kagak ngejual tomat. Ngejual apaan? Paling pidato ngomong, kagak tahu deh gue, pokoknya gitu deh, tomat kagak ada. Tahu deh tomat aja kayak apa bentuknya belum tentu tahu. Ini beras Cianjur? Iya Bu. Bukannya di Cianjur lagi gagal panen? Beras memang beras Cianjur Bu. Tapi warnanya beda ya dari yang biasa kita beli. Iya mak bener ya. Jangan-jangan dicampur lagi. Iya. Jangan-jangan terlalu lagi ini beras. Ibu jangan nuduh orang sembarangan dong. Kalau nggak percaya tanya aja pedagang lain. Kita ambil beras dari agen yang sama kok. Ih, ngapain mak mesti nanya sama pedagang lain? Orang mak punya contoh beras dari semua kios beras yang ada di pasar ini. Iya kan mak? Kalau buat sup, maksudnya tetelan. Maaf, kalau Pak Indu mau beli daging apa? Aku sih daging apa aja, Pak. Kalau yang ini, daging sapi ya, Bang? Iya, Bu, itu daging sapi. Kalau gitu, aku beli satu, Bang. Yang di bawah. Maaf, maksud Pak Indu paha? Bukan. Oh, kakinya, Pak? Bukan. Maaf, bukannya saya mau tahu, bukannya saya penasaran, tapi maaf, sebenarnya Pak Hindun mau beli daging yang mana? Aku mau beli torpedonya. Kalau itu mau dikagak ada, Bu. Udah saya buang. Loh, bukannya ini sapi jantan? Iya, tapi ini sapi banci. Plastiknya satu, Pak. Oh, iya, Bu. Enggak, Dek. Tapi tolong bawain ke bajaj belanjaan Ibu, ya. Oh, iya. Berat banget, nih. Bisa nggak, Dek? Bu. Mas, ya. Mas. Jatuh, Dek. Teh, ya, Bu. Bu, bajajnya yang mana, Bu? Ini aja, Dek. Panas bener, nih.
Dede, makasih ya. Ya, Bu, makasih. Makasih ya, Dek. Mak, ternyata kata emak emang bener kalau belanja ke pasar rame-rame lebih irit ya, Mak, ya? Iya, gimana enggak irit? No beras aja, gue dapat setengah liter gratis. Iya, untung gak ya? Salam. Mak, aku besok-besok gak mau lagi lah belanja bareng sama emak ke pasar. Emang kenapa Po Hindun, bukannya jadi irit? Buat emak sih irit, tapi buat aku tambah tekor. Nah lu sih, lu kelamaan ngubur torpedonya tukang daging. Bukan itu mak, tapi aku kan bukannya jadi irit, tapi malah tak irit. Soalnya aku harus ngebayar sumai, es campur, sama tabloid buat emak. Maaf mak, bukannya saya mau ikut-ikutan Pok Hindun, tapi maaf, saya juga gak mau ke pasar lagi bareng emak. Gue kan kagak minta dibayarin sama lo yang gue jajan. Maaf mak, bukannya saya gak mau irit, bukannya saya gak mau berterima kasih diajak naik bajaj gratis, tapi maaf, sepulang dari pasar, saya malah keluarin duit buat tukang urut. Misi mak. Wan, mana setoran bajanya? Lah mak, gak ada mak. Kan tadi mak nyuruh saya ngantri emak ke pasar sama ibu-ibu. Sampai muter-muter tiga pasar. Betul setoran mak. Gimana sih? Kalau kagak dapat setoran dari Mas Bawon, kita bukan irit mak, tapi rugi. Kenapa lu kecilin suaranya? Biar hemat listrik. Kok, Wade, ada telepon dari Bang Juri di rumahnya Bu RT. Abang! Abang! Oh iya iya, ya sebentar Bang Juri. Nih dia nih Pak Onengnya. Telepon dari Bang Juri. Pak Oneng, tapi jangan lama-lama teleponnya. Ini kan interlokal dari Surabaya. Ntar bayarnya mahal. Halo, Abang. Bang, iya Bang, ngomong jangan lama-lama ya Bang. Kata Bu RT, ntar kalau Abang ngomongnya kelamaan bayarnya mahal. Kalau bayarnya kemahalan, ntar Oneng jadi kagak enak sama Bu RT. Ntar Oneng kagak boleh minjem telepon lagi sama Bu RT. Ntar kalau Oneng kagak boleh minjem telepon lagi, terus Abang mau nelfon Oneng kemana? Abang pokoknya Oneng ini mesti ngirit Bang, Oneng mesti ngirit sekarang. Iya, dah Bang, dah. Dah Oneng, Pak Oneng, itu kan yang bayar Bang Juri, bukan saya. Abang. Neng. Aduh, dapurnya gelap nih. Gua udah keburu mulus nih. Mau udah tahu gelap ya? Iya, udah tahu lampunya mati. Ke kamar mandi kagak boleh. Aduh. Bentar. Susah banget. Dah. Ya. Kenapa lampunya lu copotin? Biar hemat listrik, Mak. Ya, tapi kan sekarang malam. Emang gimana sih? Ya emang mesti malam. Kalau udah siang ngapain pakai lampu? Kan udah terang, ya kan? Lu sih tanya jawab aja. Neng!
Ada apa lagi sih, Ma? Aduh, ini lilinnya mati. Ma, mentut ya? Bukan, ngabisin. Gue mesti bikin sarapan. Mak, kalau Mak lapar, udah Oneng aja yang masak sini, Mak. Enggak usah, udah deh. Lu tidur aja sana. Bener nih, Mak. Iya. Sarapan dulu sayang. Minur, listrik sebulan aja 50 ribu. Iya, Po. Terus iuran sampah 5 ribu. Iya. Si Skamling bayarnya sebulan 5 ribu kan? Iya. Nah, belum lagi nih arisan RT sebulannya 50 ribu. Gimana gue bisa irit? Hah? Arisan RT kan bukannya 5 ribu? Ya emang cuma 5 ribu. Cuman kan Mak ikutan arisannya dari RT 1 sampai RT 10. Susah kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, anak Mama udah pulang. Mak udah pulang. Soalnya istirahat dulu ya. Mak bikin teh manis. Tumben ya Mak baik sama Soleh. Manis banget. Nur, berarti Mak udah sadar sekarang. Alhamdulillah ya Allah, mau disayang masih Soleh ya. Duitnya tadi di pasar Soleh dapat duit banyak. Tadi ada ibu-ibu yang kasih nama Soleh. Dia ngasih duit buat Soleh 10 ribu. Yaudah sini isin. Cuma janji, jangan bilang-bilang ya sama Mama Oneng. Gak bakalan gue bilang. Ini rahasia kita berdua. Mana mungkin gue bilang sama mama lu kalau lu bolos sekolah buat kerja. In PR-nya ntar aja ya, kalau udah bangun tidur ya. Sekarang minum aja dulu. No, manis manis manis. Tuh kan Mak, apa yang bilang enak ada si Soleh di sini kan. Iya. Ya kan cucu gue yang paling manis ya. Iya ya, baik ya. Mak juga sayang sama Soleh. Nanti susunya. Susunya deh. Ada di kantong. Seragam Soleh mana, Mak? Neng, apa? Udah, gak usah lu cuciin. Biar gue yang cuciin. Bener nih, Mak? Iya, udah. Mak, udah deh Mak, gak usah. Oneng gak enak sama emak kalau emak yang nyuciin bajunya si Soleh. Enggak, lagi juga nih, gak usah dicuci juga gak apa-apa. Orang cuma kotor doang, dikit, disetrika aja. Kotor, noh.
Ini sepupunya pun juga hilang, dong. Ya udah, ada yang nyetrika ya. Udah, gak usah, gue aja. Gue aja yang nyetrika deh, udah lo. Lo sama aja. Ntar ada yang mau nyala, lo kagak tahu. Udah, sana. Nih, yaudah deh, kalau lo mau nyetrikain sih, sisikain aja deh. Duitnya kagak ada di kantong celana, ini kagak ada. Bukan di kantong celana, kantong baju. Kenapa sih, Mak? Aduh, udah deh. Gue bilang gue aja yang nyuci, gak usah lu. Udah, gue aja. Ada apaan sih? Tahu tuh, Nur. Masa Mak saking sayangnya sama si Soleh, gue sampe kagak boleh nyuciin seragamnya. Pok, kayaknya ada yang aneh deh. Ya, gak apa-apa sih, Nur. Mak emang kayak gitu kalau lagi pengen nunjukin rasa sayangnya. Lu ngebohongin gue, lu. Enggak, Mak. Lu bohongin gue masih, lu. Lu bilang di pasar katanya dapat duit banyak. Duitnya mana? Mak, si Soleh kagak bohongin emak, tapi si Soleh bohongin Oneng. Ya kan, Leh? Ini kan duit yang emak cari. Duit si Soleh nih, Oneng temuin di seragamnya. Emang gitu amat sih, Mak. Po, sabar, Po. Bukan gue yang nyuruh si Soleh kerja, bukan. Oneng gak percaya. Kalau lu kagak percaya, nung, tanya nung sama anaknya nung. Bukan gue yang nyuruh dia kerja. Palingan emak mau meres si Soleh. Terus ngancam si Soleh, kalau dia kagak ngasih duit sama emak, dia bakalan diusir dari sini, ya kan? Ya Allah, lu Neng, gue kagak setega itu, Neng. Kagak. Nah, tanya aja lagi, malah dia yang nyuruh gue diem. Neng kagak percaya. Tanya lagi sama dia. Oleh, yang nyuruh Soleh kerja, emak kan? Ya kan? Enggak mau, Neng. Soleh ngomong aja terus tenang, kagak usah takut, ngomong. Bener, Mama Neng. Soleh jujur aja, siapa yang nakutin Soleh? Kan? Tanya lagi deh, malah dia yang nyuruh gue tutup mulut. Bener, Mama Neng. Soleh ngasih duit ke Mak, bukan Mak yang minta. Tapi biar Mak gak bilang sama Mama Neng. Oh, Soleh, kenapa mesti kayak gitu? Soleh tahu Mama Oneng lagi pusing soal duit. Soleh cuma mau bantu Mama Oneng. Oh.
Coba gue mau dengar sekarang ya, suara lu yang keras ya. Bilang. Ah! Ah! Yang keras lagi. Ah! Bagus. Nah, sekarang. Sekarang. Enggak sih Soleh, minta tolong ke gue supaya dia kalau maju ke kelas bisa kedengeran suaranya. Soleh, emangnya guru Soleh budek apa yang sampai ngomong mesti kenceng-kenceng begitu? Iya. Yaudah enggak apa-apa, asal mah jangan nyuruh si Soleh kerja lagi ya, Mak. Ya enggak. Pisang goreng. Pisang.